Kabupaten Sarolangun selalu mensupport masyarakat baik secara personal maupun kelompok adat desa yang konsisten dan konsen dalam menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah memberikan penghargaan kepada masyarakat pada Hari Lingkungan Hidup serta mendorong mereka sebagai peserta Kalpataru. Untuk itu, untuk mewujudkan hal itu, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun tidak bosan-bosannya turun ke lapangan untuk membina pioner dan pelestari lingkungan hidup di desa-desa dalam Kabupaten Sarolangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi desa Sungai Keranak ini bagian dari Kecamatan Batang Asai yang terletak di hulu Sungai Batang Asai, berbatas dengan Kabupaten Merangin dan Bengkulu. Potensi desa Sungai Keranak yaitu sepertinya ada air terjun, ada danau kaco, ada batu kaco, dan yang terakhir itu ada air garam gunung. Garam Inum merupakan yaitu aset daripada desa Sungai Keradak yang terbentuk dari zaman Belanda sudah ada garam inum tersebut. Garam inum ini dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu pertama kali untuk dikonsumsi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mencari garam dari luar. Saat ini garam inum eksistensinya mulai terancam karena masyarakat sudah banyak di sekitar lokasi inum garam tersebut, banyak sudah merambah hutan. Yang menjaga garam inum ini ialah kami selaku dari organisasi pemuda maupun kelompok masyarakat, tokoh adat dan juga dibantu oleh perangkat desa dan juga lembaga BPD yang ada lingkup desa Sungai Keradak tersebut. Sehingga tetap kelestarian garam inum ini tetap terjaga. Dengan terjaganya lokasi garam inum tersebut sudah banyak yaitu investor-investor yang masuk ke dalam desa Sungai Keradak yang melakukan riset atau penelitian di lokasi tersebut, sehingga untuk kedepannya kami berharap nanti yang namanya garam inum ini dapat dikembangkan lebih luas lagi. Lahan kami ini mendapat sumber mata air garam inum di zaman Belanda dulu, diolah oleh nenek-nenek kami. Sudah itu tidak diperdulikan oleh masyarakat sekian tahunnya. Kami kelompok Pokdarwis Desa Sungai Keradak yang cikal bakalnya dibentuk dari Karang Teruna pada tahun 1986. Salah satu tujuan dibentuknya Pokdarwis adalah untuk menyelamatkan garam inum. Cara kami untuk menyelamatkan air garam inum, kami mengolah air garam inum ini menjadi garam untuk kebutuhan yaitu konsumsi masyarakat desa setempat. Kedua adalah kami menjadikan lokasi air garam inum menjadi objek wisata untuk menarik minat para pengunjung dari seperti wisatawan baik dari lokal maupun di luar desa itu
sendiri. Ini dari sana udah saling ya.